Halo teman-teman, ketemu lagi dengan resep VG Food. Hari ini Mimi mau masak sambal kaki jamur vegetarian. Nah, cara mengolah kaki jamur sudah pernah Mimi posting sebelumnya. Nah, ini adalah kaki jamur yang sudah selesai dikukus, sudah selesai diolah. Nah, kita masukkan telur. Oke, jadi kalau kaki jamur yang langsung direbus dan kita olah seperti ini, menurut Mimi rasanya kurang enak ya. Jadi saksikan aja dulu tutorial membuat daging suwir vegetarian yang sudah Mimi posting sebelumnya. Nah, sekarang kita aduk-aduk kaki jamur dengan telur. Ini pakai tepung hublong, atau teman-teman boleh memakai tepung serbaguna vegetarian lainnya. Oke, kita aduk. Bagi yang vegetarian, karena tidak memakan daging, biasanya bahan dasar ini adalah kaki jamur. Teman-teman boleh pesan di Shopee, Tokopedia, atau IG Mami Veggie atau mami.veggie. Kaki jamurnya adalah kaki jamur impor, jadi bersih. Oke, ini sekarang kita gunakan sendok. Kita ambil sedikit kaki jamur, kita goreng. Oke, masukkan lagi. Oke, ini kita goreng sampai warnanya merah keemasan. Kita tiriskan minyaknya. Nah, kalau dimakan seperti ini aja sudah enak, sudah crunchy. Tapi hari ini Mimin mau ngolah menjadi sambal. Setelah kita goreng semuanya, sekarang kita akan tumis cabenya. Cabenya boleh teman-teman blender atau giling. Kita tumis sampai matang, sampai harum. Oke, ini adalah tomat. Kita potong kasar saja. Oke, masukkan gula. Lalu kaldu jamur. Bagi teman-teman yang bingung cari kaldu jamur, boleh beli di Mami Veggie. Ini lalu kita masukkan garam. Ini cabenya kita tumis agak lama supaya harum.
Oke, masukkan petai. Tumis lagi. Nah, ini kaki jamur yang sudah kita goreng tadi, kita masukkan semuanya. Oke, kita aduk sampai rata. Jadi deh, ini menu sambal kaki jamur vegetarian dari resep VG Food. Menu yang simple, nikmat, dan sehat.